Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muntama. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya sobat-sobatku semua, di videoku kali ini aku membuat ayam ya, bumbu kental, bumbu santan. Dan ini hasilnya. Ayo, yang penasaran gimana cara membuatnya, simak terus videoku ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel Muntama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ini bumbunya ya, udah aku blender. Ini bumbunya lengkap yang dari dapur semua ya. Ini videonya pas aku tumis bumbunya tuh hilang, sahabat-sahabatku, maaf ya. Ternyata kameranya itu enggak ku putar. Dan ini ayamnya udah ku rebus juga. Ini aku masukkan ayamnya, sahabat-sahabatku ya. Banyak ini. Biar mendidih dulu ya sahabat-sahabatku, nanti dikasih apa namanya? Dikasih santan. Biar enggak pecah santannya sahabat-sahabat. Ini kalau nggak diaduk nanti yang atas ya, ditutup aja ya nanti ya, biar yang atas terasa masih ini. Ini tuh udah ada garamnya saya pecat. Ini ada daun jeruk juga di sini, aku tambahin ya, kurang banyak. Oke. Banyak banget ini. Aku tutup dulu ya, sahabat-sahabatku. Biar ini airnya ke atas gitu ya. Ini aku kasih santannya sahabat-sahabat. Aku ambil tadi nggak muat, nanti separuh-separuh aku bikin. Ayamnya aku bagi dua. Aku kasih santan kare ya, dua. Ini udah nggak ketambahin apa-apa lagi, nanti aku mau cicip-cicip. Belum kucicip ini. Biar mengental ya. Nah, sudah mau diantar. Santan kara simple ya pokoknya. Ini biar menyusut juga airnya sahabat-sahabat. Tapi harus aku aduk-aduk ya, nanti dianya pecah santannya. Oke sahabat, ini udah mateng ya, aku ambil yang udah
aku rebus tadi ya. Nanti aku taruh yang lainnya lagi. Ini harusnya kental. Ketumbuh nggak kental-kental saja. Harusnya bumbunya sampai meresap gitu. Ini udah ya, begini aja udah. Yummy banget. Kita entas. Udah tak terno-rono nak wes. Alhamdulillah. Ora mandek kok. Wis iso sithik upo sithik-sithik ya. Sekarang gak semateng ya? Besok patah ini. Ini sepet-sepetku udah matang ya separuh. Yang separuh mau aku masukkan lagi. Ini sepetku udah matang ya ayamnya. Yang satu tadi. Aku jadikan dua ya tadi ya sahabat-sahabatku. Ini kalau buat manakib ya dibumbu gini sahabat-sahabat di sini. Kalau di Jawa kan ada manakib gitu ya. Oke ya sahabat-sahabatku, cukup sekian dulu ya videoku ini. Kalau ada tutor kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang. Bye bye.